Beli benang di Pondok Pinang. Banyak pilar di atas menara. Para penonton harap tenang, Rizky Bilar mau bicara. Alhamdulillah. Bapak Wali Kota yang terhormat, Bapak Kapolsek, ya, dan juga bapak-bapak pejabat lainnya di lingkungan Wali Kota Tangerang Selatan, dan juga Bapak Camat Kecamatan Ciputat Timur beserta jajarannya, Bapak-bapak Lurah se-Kecamatan Ciputat Timur yang sudah hadir beserta Ibu dan juga jajarannya, Bapak Dandim, juga ada Bapak dari Bangun Praja, dan juga semuanya lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pastinya kita malam hari ini bersama-sama akan menonton bareng ya kejuaraan Piala Dunia ini antara Prancis lawan Belgia. Intinya itu ya Bapak ya. Dan sudah ada ownernya. Bapak ini owner Surabi Terasnya Pak Mas Dwi ya. Bapak badannya sama, jangan-jangan saudara. Biasanya ketemu Pak Wali Kota susah banget ini, wait in list ya, ada harus daftar dulu ya kan. Tapi alhamdulillah Bapak Wali Kota malam hari ini menghadap saya. Ya, kalau nggak ngadep saya mau ngadep mana ya Pak? Alhamdulillah mau ngadep belakang musolah. Ya yang pasti mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir acara, dan kita yang jagoannya Prancis, mana yang Prancis? Bapak Wali Kota Prancis. Bapak Kapolsek, jangan ngomong parung panjang lah Pak. Belgia lawannya Pak, bukan Prancis. Bapak mana Pak? Wah Prancis semua. Ada yang Belgia ada? Pak Camat, Bapak-Bapak Lurah Belgia. Ya, tolong diingat Pak. Tolong diingat Pak. Taruhannya jabatan masalahnya. Ya baik, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, kami mohon Bapak, walaupun Bapak sedang enak makan-makan kacang jagung, kami persilakan Bapak untuk naik ke panggung Bapak sedikit untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semuanya yang ada di sini Bapak. Terima kasih yang meriah untuk Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Pak, kabelnya copot dulu Pak. Enggak ya? Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya saja, warga Ciputat Timur semuanya ya. Eh Bang Mata mau buka. Bang Imam dari iya. Malam hari ini kita kapan lagi gitu nonton Euro gitu Pak. Dan terima kasih kepada Pak Camat yang gagas acara ini, teman-teman semuanya. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita sekalian untuk membuat semangat kita untuk mendukung nantinya ujungnya timnas kita juga kan level permainannya udah seperti ini ya, gak kalah tuh apa ya. Saya kira kita semua nanti akan menyaksikan sebuah pertandingan yang sangat menarik, dan mudah-mudahan ini menghibur kita, dengan catatan bahwa nanti yang kedua apa ya, yang kedua pertandingan kedua gak kuat lagi kali nonton ya, soal jangan besoknya bagian yang kerja masuk, jangan nanti gak masuk lagi lurah, ayah nyerah masalah ilah, dengan ngumpulin warga mah ya. Saya takjub dengan Surabi, apa ini Pak? Surabi Teras. Saya kira ini satu hal yang sangat baik. Suasananya indah, inilah Tangerang Selatan. Kita butuh tempat-tempat untuk hangout seperti ini Pak. Ya, anak-anak muda kita, para generasi muda, kemudian para entrepreneur kita, para pengusaha-pengusaha muda kita, ini membutuhkan tempat-tempat untuk berkumpul dalam satu suasana yang sangat nyaman. Kita berkontemplasi lagi dengan alam. Suasana ini sangat menyejukkan, dan tentu saya merasa bergembira dengan hadirnya kita Surabi Teras. Bapak bisa aja namainya
apa yang kue dari anu Bang Yadi yang kue yang di yang dari buatan Perancis itu apa namanya? Croissant. Croissant pele tapi pakai surabi justru. Ada Pak. Surabi itu buatan mana sih, Bang? Ini buatan surabi buatan di sini, Pak. Buatan. Ngapain jauh-jauh di sini dibuat? Lagi Bang Yadi mau pakai bawa anak ke sini, sepedanya dibawa segala rumah. Lah ini mah. Iya, Pak. Iya. Saya kira yuk kita nikmati, besok juga masih ada pertandingan kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Tapi kemarin kami juga mengadakan nobar lagi di tempat yang lain, hari ini di sini, nanti sepanjang mudah-mudahan Euro ini bisa kita saksikan. Apalagi kalau mau nyambung nanti pagi Copa America gitu ya, itu mulai seru-seru juga tuh. Ya, pertandingannya udah mulai ketat sekali. Mudah-mudahan ini yang membawa semangat kita untuk mendukung timnas kita yang kita mudah-mudahan tetap dilatih oleh Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong yang membawa perubahan-perubahan yang luar biasa. Marcelino menjadi pemain bertaraf internasional, kemudian Asnawi Mangku Alam menjadi pemain bertaraf internasional. Apal juga di pertandingan. Ya Allah, ya Allah. Dulu saya waktu muda tahun waktu SMA saya kiper di Persita ya.